Hey guys, assalamualaikum. Kembali lagi dalam the greatest show ever, iaitu segmen apa? Unboxing. Yes, segmen unboxing. Kau okay, Z, ya? Jadi assistant aku, ya? Nice. Okay, ya? Okay, dalam segmen unboxing ni, aku ada satu peranti yang agak special juga lah, kan? Yang aku rasa memang aku tunggu-tunggukan juga, iaitu kita ada, kat sini kau pun dah boleh baca kat sini. Kita ada Note by OnePlus, iaitu of course lah, OnePlus Note. Okay. Yeah. Oh, kotak dia. Okay. Yes, ni satu. Kita ada dua box actually. Dan ini satu lagi. OnePlus. Kotak OnePlus memang premium lah daripada dulu. Dia campur dengan lime biru. Mungkin atas faktor sebab OnePlus Note ni dia hype dengan color biru, kan? Betul tak, Zee? Okay, dan aku tak nak sembang banyak. Apa kata terus kita buat unboxing terus lah, sebab panjang nanti video ni. Panjang-panjang nanti. Okay, first kali aku rasa aku nak buka yang ni aku rasa kemudian dulu lah. Ini sebenarnya actually mystery box tau. Tapi tak apa, sekejap aku akan cerita dengan lebih detail lah. Aku akan buka yang ni dulu lah. Okay. Oh, kat sini dah apa ni? Dia dah tulis ni. Cuba zoom sikit, nampak tak? Meet OnePlus Note. Lepas tu di sini dia ada apa tulis tu. Tu tak yalah baca kan, buang masa lah. Okay, so ini dah. Dia punya packaging macam ni. Okay, yang ni kita ada casing dia. Kita ada tiga casing dia ni. Kita ada warna merah, kita ada warna hitam dengan warna biru. Nampak ni? Merah, hitam, merah, hitam dan biru. Okay, dan ini dah dia punya smartphone dia. Kotak smartphone dia, dan dalam ni tak ada apa-apa, kosong. Itu dia punya packaging. Packaging ni memang agak, aku rasa memang agak premium juga lah bagi OnePlus ni, kan? Okay, dan yang ni, ini adalah mystery box, okay? Mystery box ni, jadi aku cerita detail, okay? Aku buka dulu. Aku tak bawa dulu. Okay, dalam mystery box ni, korang akan dapat, yang ni apa yang aku dapat adalah kita dapat tumbler. Tumbler daripada OnePlus Note. Ini dia, OnePlus Note. Dan satu lagi, tumbler. Dan ini adalah dia punya jacket, t-shirt, OnePlus Note t-shirt. Oh, smart juga, kalau putih. Dia punya kain macam tebal sikit. Terbuka dulu sekejap. Besar lah baju ni. XL ke aku rasa? Style juga lah OnePlus. Dan belakang ni dia ada tulis Note, ada colour oren kat sini. Kain ni memang agak tebal. Dan lagi dekat dalam ni, korang akan dapat voucher RM99. Aku akan tutup aku punya number tu. So inilah coupon ni, kan? Dan ini tumbler tak salah aku ni. Kita buka terus lah benda mystery box ni. Style juga lah tumbler ni lah. Aku rembat dengan boleh lah sekejap lagi. Okay dah, itu je dalam mystery box tu je. Sekejap lagi aku akan ceritakan apa mystery box ni, macam mana korang nak dapatkan mystery box ni. Okay, nanti sekejap lagi kita akan terus lah. Kita akan buka terus baju ni tak tepi. Okay, so ini dia lah, kita ada OnePlus Note. Okay, dan dekat tangan aku ni kita ada dia punya varian 256GB punya storage dalaman, dan colour dia adalah grey onyx, dan dia punya RAM adalah 12GB. Kalau kau nampak ni, nampak tak? So itulah dia punya varian. Ini merupakan varian yang paling tinggi untuk OnePlus Note, iaitu 12GB RAM dengan 256GB storage dalaman. Okey, dan sekarang ni jomlah kita terus buat unboxing, kan. Kita dah punya nak buka macam ni. Tarik macam tu je. Bau China. Bau China, memang bau sini ya. This way not. Aku letak dulu. This way not. This way not. Okay, aku letak telur tepi punya ni. Phone ni, kita tengok dalam ni macam mana ni. Buka. Oh, dalam ni. Okay, dalam ni. Ini dia dalam dia. Dan dekat dalam ni, korang akan dapat dia punya manual book. Yes, ada CEO OnePlus itu, Kalpe. Ada gambar kecil tu. Welcome letter. Dan lepas tu korang akan dapat dia punya casing. Casing ni macam lain macam sikit lah. Ada apa? Apa ni macam? Dia macam ada satu simbol. Adakah ini simbol Note tu? Dan yang penting dalam ni kasar. Okay, tak tepi dulu. Dan ini adalah manual book yang aku tak baca pun kalau aku beli smartphone. Okay, ya. Okay, dan dalam ni korang akan dapat dia punya standard warna ataupun kabel rasmi OnePlus, iaitu warna merah putih. Cantik, kan? Dan juga korang akan dapat dia punya wall plug dia adalah
warp charge adalah aku 30 watt ni. Yes, maksimum adalah 30 watt. Macam ni nampak ni, kepala Malaysia. So ini adalah set rasmi official untuk Malaysia. Sebab tu korang dapat kepala macam ni. Okey dah, itu je dalam kotak. Dah kosong dah. Sekarang ni mari kita beralih kepada smartphone. Tolak je. Ini first time tau aku pegang ni tau. Tapi design dia mengingatkan aku macam mainstream smartphone. Cuba kau teka design dia macam ni. Kalau kamera macam ni. Realme. Yes. Sebiji macam Realme sikit lah. Okey, dekat sini kita ada tulisan OnePlus. Nampak di sini? Dan kat sini dia punya logo. Belakang dia shiny sikit. Mungkin agak susah sikit nak fokus. Susah nampak eh. Okey, so kat sini inilah colour dia. Grey Onyx nama dia. Grey Onyx. Belakang ni dia macam, dia bukan matte. Dia adalah macam shining sikit lah kan. Sini macam glossy sikit. Yes, memang penuh cap jari. Dan kat belakang ni kita ada 1, 2, 3, 4. Kita ada 4 tetapan kamera utama dan 1 flash. Okey dah, itu je. Dan kalau kau nak tahu, bingkai dekat luar ni, dekat sekeliling bingkai ni adalah plastik eh. Bukan aluminium, bukan steel ke. So aku tak tahu dah dia punya durability smartphone ni. Sebab kalau tengok jari rig everything dia buat fuck bengkok dia punya. Sebab dia punya frame ni plastik. Okey, tapi dia punya hands on ni aku rasa memang feel premium lah. Dia pakai Corning Gorilla Glass 5 depan dan belakang tak silap aku. Okey eh, so ini dah design dia. First time aku pegang ni. Okey, dan ini adalah casing dia. Casing dia aku rasa aku buka dulu lah. Casing dia ni kita ada warna biru, warna hitam dengan transparent. Transparent ni dia bukan silikon, tapi aku rasa dia macam hard case lah. Memang agak keras kat ni. Keras. Dan yang ni aku rasa ni pun sama hard case juga. Ha, hard case memang agak keras. Dan texture dekat belakang ni, dua biru dengan hitam ni, dia macam sandstone. Sandstone ni kalau korang pernah pakai pada OnePlus One, ini adalah dia punya feel texture yang rasmi lah pada OnePlus. Pada mula-mula dia keluar dulu. Dan yang ni macam hard case biasalah, macam transparent macam ni. Okay, smart gak ni. Okay, dan sekarang ni teruslah kita beralih kepada smartphone. Aku nak on dulu eh. Ya eh, kita on dulu. Okay, lepas aku dah on smartphone ni, sebenarnya aku nak sentuh lagi lah dengan tumbler ni. Dia macam style tau, kali hijau ni ada tulisan Note ni kan. Aku lupa lah sentuh tadi. Dia macam, tak tahulah, dia macam smart lah aku rasa. Okay, itu yang aku nak cakap, smart lah. Okay, so ini dia. Lepas aku dah update semua, take time kat lah tadi nak update kan, nak on kan dulu. So ini dia antara muka untuk OnePlus Note. Yes, dia punya screen dia tak adalah curve, screen dia memang flat. So screen dia memang cantik, 90Hz, support HDR10. Dan dia punya screen adalah sebesar 6.44 inci. Okay, 6.4 inci ni dia tak adalah besar sangat, dia macam just nice je. Okay, so dia punya penetarafan untuk apa orang panggil OS, apa dia punya OS ni? Oxygen OS. Oxygen OS, aku lupa dah lama sangat pakai Pixel, lupalah Oxygen OS. Tak ada sangat penetarafan, dia cuma just standard macam ni lah. Sama kan, boleh buka app drawer dan macam stock Android. Oxygen OS ni di antara akan dapat update Android yang tercepat lah. Tapi Pixel tetap nombor 1 akan dapat update dululah. Okay, so apa yang aku boleh lihat dia punya screen ni overall, yes memang cantik. Tapi sebelum tu, sebelum aku nak try kita buka video, kita test dia punya screen ni, aku nak explain dia punya dekat kerangka tepi lah. Aku lupa explain. Macam aku cakap tadi, dia menggunakan plastik. Dan dekat tepi ni, okay nampak Aziz? Okay, depan ni, depan ni pula, tepi ni dia masih lagi ada apa ni, orang panggil slider untuk OnePlus. Ha, signature, signature untuk OnePlus korang boleh silent kan. Dan ni kita punya button on off. Dekat bahagian sini kita ada dia punya volume rocker. Okay, that's it, itu je. Dan dekat bawah ni, yes, nampak ni Z, bawah ni. Oi, nampak. Okay, kita ada type C, kita ada mono speaker, dan kita ada slim, apa ni, bukan slim, orang panggil SIM tray slot. SIM tray slot. SIM tray slot. Okay, dekat atas ni kita ada satu yang kecil macam microphone atas ni. Oh, microphone. Yes, microphone. Okay, that's it, itu je dia punya rekaan luaran dia. Betul lah. Mana audio jack? Audio jack, audio jack tak ada dah. Ha, dekat OnePlus 8 pun dah tak ada. So dekat OnePlus Note pun tak ada. Tapi dekat dalam kotak dongle pun OnePlus tak bagi. So kemungkinan besar korang kena beli third party dongle ataupun beli yang original punya dongle daripada OnePlus lah. Okay, kan? Sekarang dah, orang dah move on lah. Dan tak ada audio jack ni, dah move on lah. Sebab aku rasa salah satu kenapa dia tak includekan apa ni, audio jack dekat dalam ni, mungkin salah satu faktor dia tidak. Yes, dia nak promote dia punya OnePlus TWS. Aku harap sangat YZ akan dapat nanti TWS tu, aku nak try. Sebab dia punya design smart tau, Zio. Kan? Lepas tu dia punya battery life pun lama. Yes, dia punya battery life pun sangat-sangat-sangat lama. Okay dah, stoplah TWS, kita sembang pasal OnePlus Note ni. Okay, sekarang ni kita akan try, kita akan tengok dia punya quality screen pada
OnePlus Note ni. Dia AMOLED tau. Okey, kita akan buka YouTube eh. Kita akan buka apa-apa video lah. Okey, sekarang ni aku akan tengok dia punya quality screen dia. Okey, aku dah onkan 1080p dengan 60 frame dengan HDR Plus lagi. HDR 10 Plus. So, kau boleh nampak kat sini. Warna, dia control brightness. Memang everything memang nampak cun gila. Nampak sih? Nampak. Nampak jelas kan? Cantik gila kan? So, dari segi screen ni aku rasa cantik tu. AMOLED, super AMOLED ke, aku tak banyak hal sangat lah. Sebab dia punya screen ni aku rasa perfect. Macam aku cakap sebelum ni, AMOLED akan ada masalah screen burn. Kalau buka lama full brightness akan ada masalah screen burn. Tak kisahlah korang pakai phone apa pun. AMOLED, OLED, P-OLED ke daripada LG, mesti ada masalah tu. Okay, overall dia punya screen cantik. Dan sekarang ni apa lagi kita nak try Zee? Dia punya kamera. Okay, dekat belakang ni kita ada 4 tetapan kamera utama. Dan kat sini korang nampak ni ada 2 ni. Dia menggunakan capsule. Kita ada 2 kamera untuk selfie. 1 ultra wide, 1 kamera biasa. Okey, aku akan explain dia punya spek untuk kamera utama eh kat belakang ni. Okey. Dekat atas ni kita ada 48 megapixel f1.8 dan kemudian kita ada 5 megapixel untuk f2.3 untuk ultra wide. Dan yang ketiga kita ada 5 megapixel untuk 2.4 depth sensor dan yang last kali kita ada 2 megapixel macro lens f2.4. Okey, dan untuk kamera depan ni, okey yang 2 ni eh, yang 2 ni, 1 ultra wide ni. Okey, kamera depan ni kita ada 32 megapixel f2.5 untuk yang biasa dan 8 megapixel f2.5 untuk ultra wide lens. So nampak tu, dia ada ultra wide tu kat situ kan. Okey, sekarang ni aku akan test dia punya, kita ambil gambar lah sikit eh, kita ambil gambar Tumblr OnePlus Note ni, patut kau ambil gambar Aziz dan ambil gambar selfie aku. Itu je, kita akan buat gambar itu je. Sebab kalau korang nak tahu dengan gambar yang lebih detail dalam review lah kan. Okey, so ini dia gambar selfie aku. Apa yang aku boleh cakap, dia punya color memang cantik lah. Memang typical OnePlus. OnePlus untuk kali ni aku nampak dia punya detail sharpness tu very sharp. Tapi ada noise sikit kat atas tu, dia ada sikit-sikit pinti-pinti halus sikit. Mungkin sebab faktor kat sini, mungkin sebab low light lah kan. Okey, dan ini untuk kamera yang biasa tau, 32 megapixel. Ini adalah ultra wide. Luas gila, korang boleh buat group selfie kat sini kan. Nice, memang nice gila. Dan dia punya colour sama gak macam kamera biasa. Overall aku suka colour hitam dekat topi aku, baju aku tu memang sangat-sangat berkontrasi lah. Tapi still ada noise. Sebab mungkin salah faktor-faktor dia, aperture dia yang kecil kot, 2.5. Okay. Dan ini adalah untuk, oh ini adalah aku rasa ni zoom, zoom apa ni, orang panggil zoom portrait lah. Gambar kah? Zoom portrait lah. Ha, dia nampak sedikit flat, mungkin atas faktor kurang cahaya agak. Tapi overall lagi sharpness agak kurang sikit lah kat sini. Noise tinggi. Ha, noise tinggi. Dan ini adalah untuk kamera yang utama dia. Okay, kamera utama dia. Ha, aku rasa nice lah. Tapi apa yang aku dapat tahu Zee, apa yang aku dapat tahu, dia punya kamera ni, kamera utama dia sama dengan OnePlus 8. Sama. Dia menggunakan sensor 48 megapixel Sony IMX 586. Cuma dekat OnePlus 8, kalau korang tengok aku punya opinion pada OnePlus 8 tu, aku kurang suka sikit dengan dia punya kamera tu. Mungkin sebab salah satu faktor dia, dia punya image processing tu tak sepower lagi lah. Dia just okey-okey je lah kan. Kalau korang sumat Gcam, macam ni eh? Memang cini dia. Macam ni. Okay, so dia punya kamera aku rasa just okey je, taklah boleh setanding macam Pixel ke kan? Aku nak masuk ke Pixel ke kan? Mungkin jauh sikit lah, jauh sikit lah. Tapi aku rasa still okay. Okay, aku lupa aku akan terangkan dia punya spek apa yang OnePlus Note ni pakai kan? OnePlus Note ni dia pakai, dia menggunakan chip pemprosesan Snapdragon 765G. Lepas tu kita ada punya storage lama macam sebut tadi, kita ada 256 dan 12GB RAM. Dan ini merupakan spek yang paling tinggi, varian yang paling tinggi yang aku tengah pegang sekarang ni. OnePlus Note ni dia support 5G. Sebab apa? Sebab dekat chipset 765G tu je dah siap-siap ada modem 5G. So kalau korang beli ni, mungkin kat Malaysia berapa tahun lagi lah? 6 tahun? 1 tahun. 2 tahun lah, 2 tahun lah, kita bagi sikit lah. 2 tahun dah eh, 2 tahun lah. Mungkin kalau korang beli phone ni, korang dah ada 5G lah dekat phone ni. Ikutlah aku punya pengalaman lah. 765G ni, aku rasakan memang chipset mid-range yang powerful lah. Kalau let's say lah dia sembunyikan, dia tak beritahu dia pakai chipset apa, korang akan nampak, korang akan dapat rasa macam phone flagship tau. Tapi kalau lepas korang dah tengok, dia oh mid-range je. Dia macam almost nak ke flagship lah. Sebab salah satu cluster untuk single core dia, dia ada pada
845. So aku rasa lebih powerful lah. Dan bateri dia untuk OnePlus Note ni, aduh nampak ni banyak cap jadi lah lepas aku pegang banyak-banyak ni. Dia punya belakang ni glossy, so bila pegang memang nampak selekeh kotor lah. Dan bateri pada OnePlus Note ni kita ada kapasiti dia sebesar 4115 mAh. Dia tak adalah besar macam phone gaming, dia tak adalah kecil sangat. Dia just okey lah, atas lagi 4000 lah kan. Untuk SOT mungkin dalam review penuh nanti. Dan aku rasa aku nak try dia punya colourful casing ni kan. Kita try masuk dalam warna biru ni dulu. Macam style sikit lah. Belakang ni macam rasa dia macam ada sandstone sikit kan feel. Memang style juga. Aku minat lagi colour hitam ni lah. Colour hitam ni dengan mesh dengan colour grey onyx ni. Style juga, tak adalah melekat selekeh cap jari kan. Aku rasa untuk yang lebih detail nanti korang boleh tengok untuk full review lah. Aku tak tahu siapa yang akan review. Aku ke kau Zee? Kau kena review. Kau ke? Asal aku pula? Kau pula ke? OnePlus aku. Okay, aku rasa aku sentuh bahagian tu je. Aku tak akan sentuh dengan lebih detail sebab nanti kalau aku sentuh detail nanti dalam review tak ada orang tengok. Aku lupa explain pasal mystery box tu. Mystery box tu korang boleh beli pada 3 Ogos nanti ya. Apa sebenarnya yang special pada mystery box tu? Okay, mystery box tu kalau korang beli harga dia RM99. Apa yang korang dapat dalam mystery box tu? Okay, mystery box ni dia akan dijual dalam 450 unit je. Lepas tu korang dalam mystery box tu korang akan dapat 2 set OnePlus Note, 10 set untuk OnePlus Bud dan 15 set limited edition OnePlus Note jacket. Oh yang ni lah, baju tadi lah, yang jacket tadi kan. Ah, jacket. Dan lepas tu ada lagi merch. Lepas tu korang akan dapat apa tu, voucher RM99. Okay, so sebenarnya dia macam ni tau. Benda ni macam berjudi lah. Gamble lah. Kalau korang beli, nasib lah kalau korang beli pump, dapat OnePlus Note lah. Untung lah kan. Korang beli RM99 bawah 100, dapat OnePlus Note. Tapi kalau tak pun mungkin korang dapat ada macam merch-merch pada OnePlus. Itu je lah. Okay, untuk 3 Ogos. Okay, aku akan sediakan link dekat bawah ni. Korang boleh tengok. Tapi korang kena stand by 3 Ogos. Bukan sekarang ni. Okay guys, macam biasa aku akan jumpa korang untuk video yang akan datang. And bye-bye. Okay guys, jangan lupa subscribe, like video ni. Kalau korang nak tengok video yang lain, korang boleh klik mana-mana. Tapi yang penting subscribe dan like. Terima kasih.